apa nom? Oh ya ya, oke oke oke. Tenang aja mas, tenang aja. Yo neng. Karbu lo bang. Mana? Karbunya mana? Ini mah. Gini gini baru. Anu jamu. Jamu. Mama kan itu oleh Joko itu yang ngono di Bandung untuk rekomendasi mau ngerti lah. Jo, makanya gue aku mau cuma ngeluyak. Aku memang aku yo di Bandung orang ngerti Joko yo pengen bales toh tak aja agak cekel. Jelas bales, Ode. Sekarang nggak usah aneh-aneh lah, hah? Dah mulai sekarang nggak usah keluar malam. Kalau keluar malam lagi nanti siapa yang korek? Bisa pemeriksaan sebentar, ya? Ya, turun dulu. Ini baru anu jamu. Temen nih. Moga lanjut perjalanan nggih. Matur nuwun nggih. Iya. Oh ya ya, oke oke oke. Tekan aja Mas, tekan aja. Karbu lho, Bang. Mana? Karbunya mana? Ini mah. Parkir sih Pak Kulo, sumpah. Parkir sih piye? Kalau tempenda. Hah? Tempenda parkir sih Pak. Buka iki. Buka semua. Bandem watu wong. Bandem iki. Di mana? Di Pemda. Hah? Di Pemda. Pemda. Pemda sebelah mana? Pemda Denggung lho Pak. Terus pulang kan pertanan iki. Lah kamu dari mana? Dari rumah teman lho Pak. Mau ke Turi tempat teman. Temennya juga, temennya tempat temen, temennya temen juga. Oke, Pak Merah, nih, lo, temen, boten, ajeng langsung tuh lo, Pak Kita. Kamu rumahnya mana? Cebongan. Cebongan lo arah sana. Angkatan Turi. Angkatan Rejang. Jam segini mau tempat Rejang. Oke. Hah? Dari tempat rumah temen kan nginep. Ini jam berapa? Hey. SMR ini jam berapa? Saya tanya, ini jam berapa? Setengah empat. Setengah empat mau ke rumah teman itu betul apa enggak? Saya tanya. Kenapa kamu lakukan? Soalnya tadi kan dari rumah teman tuh Pak mau jompor ke rumah teman. Kenapa nggak pulang? Soalnya udah bilang mama. Orang tuamu masih? Orang tuamu masih? Masih. Masih. Sekarang telepon bisa? Ini berapa? Mau telepon lah. Ini tebungan semua. Ini? Tebungan. Sekarang kamu saya antar ke rumah. Saya antar ke rumah. Nanti harus ketemu orang tuamu. Iya iya. Thank you.
malam, Mbak. Oke, bisa bicara sebentar. Oke. Ya. Nama saya ya. Iya. Ya iya, Bu. Bentar, Bu. Sebentar. Kata ngomong dulu, Ibu. Putranya Ibu beserta ini teman-temannya itu kan kami tadi periksa di dalam suci hati tubuh gitu tadi. Nah, kami dapatkan untuk hanya satu sama sendok garpu. Ini menangga dong, untuk bulu es, terus menangga. Ini pertelan, apa jenisnya itu yang dahi di Bandung Wong. Saya nggak tahu kondisian, ini kok malah datang keluyur itu saya. Itu gini ya Bu, ini untuk pelajaran buat orang tua ya Bu. Jam, paling enggak jam 10 lah. Jam 10 itu anak sudah nggak bisa pulih. Iya, itu sudah berulang kali saya kasih tahu Pak. Tuh, ngomong ya sama orang tamu juga ya. Tuh juga ya, nanti. Mama isin, sekali isin, masih untung. Kamu ketangkep kami itu masih untung. Kalau ketangkep warga atau ketangkep, kalau kena yang orang mau kejahatan sama jenengan, habis. Yang rugi ibu itu jenengan. Ya toh? Sekarang enggak usah aneh-aneh lah. Dah, mulai sekarang enggak usah keluar malam. Kalau keluar malam lagi nanti saya bawa ke Polres. Ya? Ya, ini sudah peringatan terakhir. Saya kasihan sama ibu ini. Tolong untuk diperhatikan putranya ibu, nanti untuk orang tuanya yang dua ini mohon dikasih tahu. Ya. Ya. Oke, gitu aja. Saya terima kasih sekali. Saya mohon maaf sudah mengganggu aktivitas ibu. Tadi ada dua orang yang kami curigai. Kami laksanakan pemeriksaan, namun kebetulan dari hasil pemeriksaan tidak mendapatkan barang berbahaya, baik tajam, miras, ataupun narkoba. Selanjutnya, dari kami mencurigai dua motor yang dipunyai anak-anak, itu bersama tiga orang, ya. Tiga orang, terus kami laksanakan pengejaran, kami laksanakan pemeriksaan, jadi tadi mendapatkan sabuk berikut sendok garpu. Tadi habis dilempar batu sama temennya dan mau balas dendam, namun dapat kami amankan. Ya, karena tidak bawa HP, tadi anak tersebut saya antar ke rumahnya supaya orang tua tahu bahwa anaknya itu sudah melaksanakan main sampai di atas, di batas waktu, sampai jam 3 pagi tadi. Kami beri arahan kepada orang tuanya agar lebih memperhatikan tingkah laku anak tersebut. Nah, jadi untuk bisa membatasi kejahatan-kejahatan malam yang dilaksanakan anak-anak tersebut di wilayah Polda DIY ini. Siap, Bapak Nam. Siap, Bapak Nam.